Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Sababila, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Musim kemarau membawa berkah bagi para petani cabai, khususnya warga di Desa Sababila, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Kopterius, salah seorang petani cabai, sukses memetik cabai rawit setiap pekan, tidak terpengaruh walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bila memasuki musim kemarau nanti sangat pas untuk menanam cabai rawit, kata Kopterius saat ditemui Jurnal TV di ladang miliknya pada Sabtu 20 Februari 2021. Yuni selaku petugas penyuluh lapangan di Desa Sababila menerangkan, seharusnya tanaman cabai rawit ditanam sejak awal musim kemarau sekitar Juni nanti. Menurutnya tidak ada cara khusus yang dilakukan untuk merawat tanaman tersebut. Tanaman cabai hanya butuh penyiraman setiap hari. Yang mesti dilakukan petani sehingga kebun cabai mereka berproduksi tinggi adalah perawatan dan pemupukan. Rahasia lainnya yaitu dengan menanam cabai dengan kepadatan tinggi alias high density planting. Di lahan seluas 3 hektar milik Kopterius bisa menanam 500 pohon cabai selain jagung manis, singkong dan juga dipergunakan untuk kolam ikan. Sedangkan untuk mengurangi serangan cendawan menurut Eti selaku PPL perawatan hama penyakit di Desa Sababila, petani dianjurkan memperhatikan sanitasi kebun, bedengan pun harus bersih. Tidak boleh ada sampah atau daun yang jatuh. Teknik tanam rapat mesti diimbangi dengan pasokan nutrisi yang memadai. Sebaiknya petani menggunakan pupuk lambat urai agar nutrisi keluar perlahan. Dengan begitu, petani bisa memupuk sebulan sekali. Penggunaan pupuk slow release juga lebih murah dibanding pupuk konvensional sehingga petani bisa lebih untung. Tapi sayangnya pupuk slow release masih langka di Indonesia dan jarang digunakan. Hama lain yang kerap menyerang adalah virus kuning, kutu kebul. Pemisia tabaki adalah faktor utama penyebar virus kuning. Ciri tanaman terserang antara lain daun menggulung, mengecil dan menguning. Dampaknya produksi buah menurun bahkan bisa tidak berbuah. Sedangkan untuk pemasaran cabai rawit mereka menjualnya kepada para tengkulak dengan harga Rp45.000 hingga Rp65.000 per kilonya. Untuk warga masyarakat yang ikut dalam panen cabai rawit tersebut per kilonya dihargai Rp7.000. Jika ikut memanen cabai rawit dari pagi hingga siang hari, mereka masing-masing bisa mendapatkan 8 kilo hingga 12 kilogram cabai rawit. Dalam satu kali panen, rata-rata Kopterius menghasilkan 70 hingga 80 kilo cabai rawit. Kopterius mengakui jika tanaman hortikultura dan kebanyakan petani di Desa Sababila memanfaatkan tanaman ini, seperti cabai, terong, tomat, semangka, melon, ubi jalar, dan singkong. Jadi kami di sini sangat berterima kasih juga atas dukungan dari pemerintahan, terutama dari pemerintahan desa Sababila dan juga dari kabupaten dan juga ada dari provinsi yang ikut juga membantu kami di dalam pelaksanaan yaitu kegiatan bertani ini. Khususnya kami bercocok tanam yaitu tanaman cabai. Itu. Luasan yang kami tanam ini yaitu berjumlah sekitar 3 burung yang sudah tertanam sekarang ini. Itu dengan jumlah tanaman kurang lebih 500 pohon. Kami selaku pendamping, selaku petugas penyuluh pertanian Desa Sababila, juga berharap kepada pemerintah agar lebih bisa lagi membantu petani kami, baik itu saprodi yang berupa pestisida, obat-obatan yang selama ini agak sulit didapat di tingkat petani dan juga pupuk agak sulit didapat untuk petani. Jadi kami meminta kepada pemerintah agar lebih nanti difokuskan untuk Desa Sababila agar lebih mudah memperoleh saprodi tersebut. Kami sebagai bagian pengamat hama meninjau di sini ada hama penyakit pada tanaman cabai, yaitu antraknos dan kutu kebul. Mungkin ini adalah penyakit antraknos dan kutu kebul pada tanaman cabai. Ini adalah salah satu penyakit tanaman cabai, yaitu antraknos dan tanaman keriting, yaitu terkena trip. Inilah salah satu kendala sama penyakit pada tanaman cabai.
yang menyerang pada tanaman ini. Ini adalah salah satu khusus yang menyerang tanaman cabai, yaitu antraknus dan kutu kebul dan busuk buah. Yang ada di sini, ini adalah bagian untuk penyangga ekonomi masyarakat. Ini adalah bagian program yang kami laksanakan untuk tahun 2020 kemarin, sudah kami usahakan untuk membantu kegiatan mereka sehingga ini bisa berjalan. Dan untuk tahun 2021 ini kami tetap memprogramkan kegiatan ketahanan pangan, yaitu untuk kelompok tani yang pertama melalui PKT kami akan membantu pembukaan lahan baru untuk petani, itu dilaksanakan dengan PKTD atau di-PKT-kan. Yang kedua masih kami sesuai dengan usulan petani yang sebagian disampaikan tadi adalah yang menjadi kendala, yaitu bibit dan saprodi. Kami akan nanti koordinasikan dengan kelompok tani apa-apa saja yang mereka perlukan sehingga ini bisa kami akomodir. Dan tentunya pemerintah desa dalam hal ini mungkin masih belum mampu untuk mengaudit semua yang mereka minta. Jadi pada kesempatan ini kami juga meminta kepada dinas terkait juga ikut mendukung, terus sekali pemerintah daerah nanti bisa memperhatikan bahwa desa Sabila hanya punya potensi pertanian yang semestinya bisa kita kelola bersama-sama dan bersinergi untuk ini dalam mendukung program ketahanan pangan ini. Nah itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan harapan petani ini bisa berhasil, yang pada ujung akan mesejahterakan masyarakat terkhusus sekali warga desa Sabila. Demikian, terima kasih. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas mengabarkan.